Apakah Anda sudah coba intermittent fasting atau pola makan OCD, tapi berat badannya nggak turun-turun juga, dan setiap harinya nggak merasa semangat? Nah, dalam kesempatan kali ini saya mau ngebahas kesalahan-kesalahan apa aja yang sering bikin intermittent fasting ini gagal. Di tahun 2015, saya berhasil turun berat badan dari sekitar 80 kilo ke 65 kiloan dengan cara intermittent fasting. Tapi beberapa bulan pertama tuh berat badan nggak turun-turun karena kesalahan-kesalahan berikut. Kesalahan pertama, mengkonsumsi minuman berkalori. Memang pada saat puasa intermittent fasting boleh minum, tapi hanya minuman yang tidak berkalori, misalnya seperti air mineral, kopi hitam tanpa gula dan susu, dan juga teh tawar. Pada saat Anda minum minuman berkalori, badan kita berhenti membakar lemak atau berhenti menggunakan energi simpanan dan mulai menggunakan energi dari minuman tersebut. Jadi pastikan Anda tidak minum apapun yang berkalori, termasuk juga segala macam dengan pemanis buatan. Bahkan berdasarkan penelitian, pil BCAA pun bisa membatalkan puasa karena menyebabkan kenaikan pada hormon insulin. Jadi buat kalian yang suka minum BCAA, pastikan mengkonsumsi setelah berbuka puasa. Kesalahan kedua, makan makanan yang tidak sehat dan makronutrisi yang tidak seimbang. Memang pada saat puasa, biasa perut kita mengecil, jadi nggak bisa makan yang banyak. Tapi kalau buka puasa dengan makan makanan yang tidak sehat, misalnya seperti kue dan makanan manis-manis lainnya, itu biasa jumlah kalorinya bisa banyak, dan akhirnya berat badan nggak akan turun. Karena untuk turun berat badan, kalori defisit itu harus, di mana kalori yang masuk lebih sedikit dibandingkan dengan kalori yang keluar. Dan setelah puasa seharian, kita biasa ngerasa lapar. Jadi kenapa nggak buka puasa dengan makanan yang sehat? Pilihlah makanan yang berprotein tinggi dan juga dengan lemak dan karbohidrat yang sehat. Kesalahan ketiga, mengurangi atau tidak latihan resistance training seperti angkat beban di gym. Untuk mencegah turunnya tenaga atau massa otot dan memastikan metabolisme badan tetap tinggi, latihan beban itu harus. Ingatlah, turunnya berat badan pada timbangan bukanlah indikasi yang tepat, karena total berat badan itu sudah termasuk dengan massa otot, lemak, air, organ, dan lain-lain. Jadi rajinlah latihan beban seperti misalnya squat, deadlift, bench press, atau weight training lainnya dengan beban semaksimal mungkin untuk membantu pembangunan otot atau mencegah penurunan massa otot dan juga membantu pembakaran lemak badan. Kesalahan keempat, kebanyakan latihan kardio. Memang latihan kardio bisa mempercepat turunnya berat badan dengan waktu yang lebih singkat. Tapi kebanyakan kardio ditambah dengan total kalori yang rendah bisa menyebabkan turunnya massa otot. Tujuan kita bukan hanya penurunan berat badan, tapi juga pembangunan otot. Jadi hindarilah kebanyakan kardio. Di awal intermittent fasting, biasa kardio tidak dibutuhkan karena berat badan biasanya turun otomatis dari kalori defisit. Saya saran hanya tambahkan latihan kardio sedikit demi sedikit apabila memang body fat stuck atau tidak turun lagi. Dengan maksimum sekitar 20 sampai dengan 25 menit, tidak lebih dari 3 kali seminggunya. Kesalahan kelima, mengurangi jumlah kalori yang terlalu besar. Setelah puasa seharian, kita butuh makanan yang cukup. Apabila Anda membatasi jumlah kalori yang terlalu sedikit, bukan hanya metabolisme badan menjadi rendah, tapi juga Anda nantinya akan lebih cepat menyerah. Kalori yang cukup juga dibutuhkan untuk memastikan Anda tetap kuat untuk latihan beban atau weight training. Untuk cara menghitung kebutuhan kalori harian pada saat puasa, bisa dihitung dengan total berat badan dalam kilogram dikali dengan 26,5. Jadi contohnya kalau berat badan saya sekitar 67 kilo, saya butuh sekitar 67 kali 26,5 atau sekitar 1.770 kalori totalnya per hari. Atau bisa dihitung juga dengan cara kalori defisit sekitar 20 sampai dengan 25% dari TDEE atau kebutuhan kalori hariannya. Bagi kalian yang masih bingung berapa kebutuhan kalori hariannya, bisa coba hitung di website iifym.com atau bisa juga menggunakan aplikasi seperti MyFitnessPal, Lucid, FatSecret yang bisa Anda download dari App Store atau Play Store. Kesalahan keenam, menghindari karbohidrat. Selain protein yang cukup, yaitu sekitar 1,5 sampai dengan 2 kali berat badan, untuk pembangunan otot yang maksimal dan tetap bertenaga untuk latihan beban, dibutuhkan juga karbohidrat. Memang diet low fat dan low carb bisa efektif untuk menurunkan berat badan, tapi karena tujuan kita adalah mencegah turunnya massa otot, atau bahkan membangun otot dan membakar lemak, sebaiknya Anda makan karbohidrat yang cukup, terutama di hari Anda latihan di gym.
Tapi kalau memang Anda pengen turun lemak badan lebih cepat, intermittent fasting bisa dikombinasi dengan diet low carb atau keto diet di hari-hari Anda tidak latihan gym. Sebagai tambahan, ada penelitian yang mengatakan bahwa diet high carb lebih unggul dibanding dengan high fat pada saat latihan beban dengan intensitas yang tinggi. Jadi pastikan asupan karbohidrat yang cukup kalau pengen bisa angkat beban yang lebih berat di gym. Kesalahan ketujuh, tidak minum cukup air mineral. Setelah kita puasa sekitar 12 jam, badan kita akan memulai proses yang namanya sel apoptosis atau proses pembuangan sel mati dan rusak yang tidak dibutuhkan oleh badan. Tanpa air, badan kita tidak bisa membuang sel-sel yang rusak ataupun racun dari tubuh kita. Jadi pastikanlah Anda minum air yang cukup, terutama pada saat berpuasa. Sebagai tambahan, puasa bisa juga menyebabkan stres dan bikin kalian selalu mikirin makanan. Apabila Anda merasa mual, pusing, atau bahkan lemas, mulailah dengan 12 jam total puasa. Setelah kebiasaan, baru tambah jam puasa menjadi 16, 18, dan 20 jam misalnya seharinya. Dan tips terakhir, asupan mineral pun penting pada saat puasa. Mineral tidak mempengaruhi metabolic rate atau kalori masuk dan keluar. Anda bisa konsumsi misalnya seperti garam Himalaya untuk membantu pembuangan sel rusak di tubuh kita. Bisa ditambahkan sekitar 1/4 sendok teh garam Himalaya untuk membantu pembuangan sel-sel yang rusak dari tubuh kita. Dan dengan mineral yang cukup bisa membantu Anda untuk selalu hidrasi selama berpuasa. Oke, itulah kesalahan-kesalahan dan tips dari berintermittent fasting. Pastikan Anda hindari kesalahan-kesalahan tadi pada saat puasa supaya Anda dapat mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dari intermittent fasting. Oke, segitu aja dalam kesempatan kali ini. Terima kasih udah mampir. Kalau ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan juga lonceng apabila Anda tidak mau kelewat untuk video dan tips-tips lainnya. Terima kasih banyak.